Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah bacaan salawat yang menjadi amaliyah para waliullah dan para kiai sepuh, yakni bacaan salawat yang ringan namun keistimewaannya sangat luar biasa, yaitu namanya salawat Jibril. Bunyi bacaannya adalah Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, yang artinya semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Banyak para kiai yang mengijazahkan bacaan salawat Jibril ini dengan bilangan-bilangan tertentu, misalnya 1000 kali, 3333 kali, 10.000 kali, dan lain sebagainya, dengan keistimewaannya sendiri-sendiri. Di antara keistimewaan yang paling terkenal, yakni sebagai penari atau pelancar rezeki, dikaruniai keluarga yang harmonis, dan diijabah jika kita memiliki suatu hajat atau harapan. Yang paling penting dan utama jika kita mengamalkan salawat ini, sebenarnya bukan terletak pada jumlahnya, melainkan pada keistiqomahan dalam mengamalkannya. Jadi jika Anda mengamalkannya dengan istiqomah, insya Allah manfaat dan faedahnya akan lebih terasa jika dibandingkan dengan membaca dalam jumlah yang sangat banyak namun tidak istiqomah. Jadi alangkah baiknya jika Anda mengamalkannya tiap hari, misalnya dibaca 1000 kali dan Anda bagi menjadi 200 kali yang dibaca setiap selesai sholat fardu. Kemudian Anda mohonkan hajat Anda. Insya Allah jika Anda amalkan secara istiqomah, hajat Anda akan segera terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.